Sumurnya nggak ada. Mana sumur? Kita kan nggak punya sumur. Nanti aja di kali kok nyari sumur. Terus kalau nggak ada sumur, ngapain nyemplung ke sumur? Dia kan pamit nyemplung ke sumur kamu. Emang saya yang nyemplung? Kamu kan pamit tadi. Oh iya. Udahlah, nggak usah nangis lah, Mak. Berisik! Mak, ntar tuh Tangga datang lagi nih. Tangga datang lagi. Udah, Mak. Jangan mau boneka di Jakarta, aku nggak akan berhenti nangis. Ya udah, terserah kalau memang Mak maunya begitu. Capek. Udahlah, berisik lah. Halo. 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 Halo, halo. Permisi. Ya, maaf, dari mana ya? Saya dari kota, saya lagi mau bikin pengembangan di daerah sini. Saya lagi nyari ladang, nyari lahan untuk dibeli. Oh, tanah. Tanah. Ada tanah. Tanahnya siapa? Ya, tanah Emak lah. Kamu jangan kurang ajar, yang mau jual-jual tanah Emak. Ongkos ke Jakarta, Mak. Jangan. Tunggu di sini, silakan. Please, Mak. Tunggu di sini. Mas, ini mau dijual atau ibunya marah-marah? Ngapa-ngapa? Saya yang berhak, karena bapaknya dia itu bapak saya. Tapi ini ibunya, Kang. Prisma, jangan beli rumah saya, Mak. Aduh, Bu. Kesempatan. Jadi ini yang mau dijual. Aduh, ini. Nih, ya. Berapa nih semuanya? Beraninya berapa? Ini gimana sih jual tanah kok? Biar cepat. Berapa meter? Ini ada ujung sana, ujung sana, ujung sana, ujung sana. 400 ribu. 400 ribu ya. Perak? Iya, 400 ribu. Sule, Mak dulu beli aja 500 ribu. Kok kamu jual 400 ribu gimana sih? Ini cuma ujungnya doang. Ujung secomot. Kan tanah dia belinya. Ini secomot, itu secomot. 100, satu comot. 100 ribu secomot? Ya. Ngapain saya beli secomotan? Saya mau beli semuanya. Oh. Ini ada berapa meter? Nih, ada di sininya. Coba baca dong. Nah, dah berapa meter? Gelap. Terlalu deket dong. Nah, segini nih. Nih. Nah. Oh, luas juga ya. Oh, bapak silinder matanya tuh. Iya, berarti harus ke dokter nih. Nah, ini 20 ada... 20 meter ya? Hah? 20 ribu meter. 20.1 meter. Iya. Semuanya, pokoknya emak dulu beri 500. 400, 1 meter lah. Beraninya berapa beraninya? 1 M. 1 M? Ya oke, boleh lah. Udah dia, Mak. Untung saya bawa duitnya. Kamu ya, pengaruhi anak saya. Kamu kurang ajar beli-beli tanah orang. Ini punya saya, anak saya. Coba. Ini Mak saya. Betul, tadi ngomongnya begitu, saya ngajak ngobrol, saya jawab. Makanya mau yang benar dong. Saya ngomongnya udah benar, kamu jangan beli tanah saya. Ini tanah saya peninggalan bapaknya dia. Nah, kok saya udah bayar yang kayak lu ya? Henyup. Berisik. Udah semuanya. Nih. Ya udah kalau nggak mau. Ayo, mau nggak? Tuh, ngamuk tuh ayamnya mah. Dah, saya mau ke Jakarta. Nanti saya ganti lebih dari ini. 4M buat Mak. Orang kurang ajar. Saya minta waktu aja, saya kasih waktu sekitar 2 hari, tapi semuanya tolong dikosongin berarti. Oh, boleh, tapi tunggu dulu, Mas. Pindahnya gimana, saya berat loh. Lebih berat rumah inilah daripada ibu. Bu, maaf ya, Bu ya. Karena sudah laku, berarti dalam 2 hari, ibu harus mengosongkan tempat ini. Dasar kamu orang-orang ganteng selalu ngerusak keluarga saya. Apa hubungan? Tadi itu kan temennya yang ganteng juga ngerusak pikiran anak saya. Sekarang kamu ngerusak anak saya lagi. Oh, saya kan gak tahu, Bu. Saya gak tahu apa-apa. Saya mau beli, saya punya uangnya, saya bayarin. Mestinya kan kamu ngomong sama orang tuanya, jangan sama anaknya. Itu? Nih, kasih dana. Mau, mau. Benar nih. Enggak. Bu. Enggak, mau pergi aku. Mak gue mana? Pergi. Mana? Saya juga bingung, ibu mau kemana? Mak gue mah gitu. Linglung kali. Kamu linglung kali, Mas. Orang kaget. Oke. Ini makasih banyak ya.
Oh ini tadi dari ibunya. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas. Ya. Jadi saya izin ya, mari ya. Oke. Sip. Makasih Mas ya. Ya, 2 hari ya. Oke. Harus kosong tempat ini. Siap, 2 hari. Sekarang ya. Juga kosongin, gak apa-apa. Ya. Ya, sama rumahnya aja bawa. Siapa tadi? Ini yang jual tanah. Oh. Gimana jadi? Jadi ya tuh. Berapa semua? Ini apa lagi? Ini pesan ijazah saya. Ijazah. Kan di Jakarta harus ada ijazah, mau kerja. Kamu mau malsuin ijazah? Iya. Buat apa hidup ini kalau tidak dipasul-pasuin? Baca dulu. Jujur. Baca dulu, bener gak nih? Sip. Ijazah. Bener gak? Nama gue kan Sule Sulaiman. Ngapain jahanam lu? Ini jahanam apa nama gue? Ini lu kebangetan bagaimana sih lu bikin? Ini mah yang nana tangannya. Nama bapak benar, Sule Sulaiman, lahir di Kuala Selat. No. Yeah. Nama orang tua, Poinem bu? Ngadiem. Gimana? Iya, iya. Udah yang penting mah udah lulus tuh. Oke, makasih ya. Oh. Sip. Ini berapa? Itu berapa? Ini 2 juta. Sip ya, siap. Nah. Siap, aman berarti? Aman, udah semuanya. Acai lagi itu. Udah, thank you ya.